Nah guys, sekarang kita ada di depan rumahnya langsung. Kita mau pamit dulu yang punya ya kan. Ikutin terus, support terus YouTube channel ini ya kan. Ayo terus. Nah guys, sekarang kita ada di depan rumahnya langsung. Seperti apa dalamnya? Ayo ikutin terus. Memang hari ini panas banget, tapi buat demi kalian konten ini tetap berjalan ya kan. Nah sekarang kita sudah ada di belakangnya. Buat kalian yang lahirnya tahun 2000-an mungkin ingat ini rumah apa. Ini adalah rumah tempat syuting Genta Buana ya kan, yang menemani kita mulai dari SD sampai SMP bahkan sampai SMA juga. Nah sekarang kita akan mengeksplor dalamnya juga seperti apa. Support terus YouTube channelnya aku di channel Ramuti 04. Cus. Nah guys, sekarang kita ada di depan rumahnya langsung. Mari ikutin kita ke dalam. Seperti apa penampakan rumah ini? Katanya begitu mewah banget, ya kan? Ayo terus ikutin ke dalam. Inilah keadaan rumahnya. Dan di dalam rumahnya itu mewah banget. Super mewah inilah bukunya. Terpampang nyata kan guys. Sofa-sofanya itu tidak berubah seperti sedia kala waktu tahun 2000-an lah. Jadi ini rumah mewah banget. Nah guys, sekarang kita ada di tempat part 2 nya di lokasi yang kedua, yaitu di taman daerah Bogor ya kan. Di sini tempatnya itu memang syuting yang Genta Buana juga. Kalau yang nggak salah itu yang Nada Asmaya yang nyanyi ku menari-nari katanya ya kan. Nah sekarang ini kita bisa lihat seperti apa tempatnya ini. Memang oke lah dari dulu sampai sekarang terawat. Memang ini sekarang keadaannya memang lagi ditutup, tidak boleh ada orang yang lewat soalnya udah mulai goyang ini jembatannya. Oke. Oke, standby, kamera roll and action. Udah gagal, kaki gue gimana?